Assalamualaikum Bunda dan sahabatku semua. Hari ini aku mau bikin wedang bajigur ya. Jadi wedang bajigur itu terdiri dari beberapa rempah ya. Aku pakai jahe, kayu manis, kemudian cengkeh. Kemudian aku kasih kopi sama coklat juga ya Bunda. Kemudian juga kita kasih kolang-kaling, kemudian daun pandan, vanili. Ini enak sekali Bunda, segar sekali untuk menghangatkan badan di saat musim hujan seperti ini ya. Bunda bisa mengikutinya nanti. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau bikin wedang bajigur ya. Ini bahan-bahannya sudah semuanya. Enak sekali Bunda, wedangnya bikin anget badannya dan sehatnya. Ini bahan-bahannya sudah semua. Ada kayu manis sama cengkeh juga ya. Ini aku pakai jahe, nanti kita kepuk atau kita iris-iris dulu. Kemudian gula jawanya 100 gram. Kemudian gula pasir. Ini ada cengkeh sama kayu manis ya Bunda. Kemudian garam, vanili. Kemudian kita juga pakai kolang-kaling ya. Nanti kolang-kaling kita rebus dulu. Kemudian ini santan. Ini sekitar 750 ml. Kemudian kopi sama coklat bubuk ya. Ini aku siapkan air untuk merebus kolang-kalingnya dulu ya. Kita rebus dulu sampai empuk ya. Itu kita potong-potong jahenya sebelum kita kepuk. Kita potong kecil-kecil biar gampang ya nanti untuk mengepuknya. Bisa juga Bunda langsung kepuk ya tanpa harus mengiris-ngiris dulu. Ini yang langsung aku kepuk, kemudian ini yang sudah kita iris-iris baru kita kepuk ya Bunda, sesuai selera ya. Ini fungsinya biar apa, aromanya jahe itu keluar ya. Bisa juga dibakar dulu ya, baru dibersihkan kemudian dikepuk seperti ini. Setelah itu aku siapkan juga daun pandan biar nanti enak ya bikin wedang bajigur ini, jadi ada wangi pandannya ya. Kita potong kecil-kecil, kemudian kita masukkan jahe yang sudah kita kepuk tadi ya. Kemudian nanti kita tambahkan kayu manis, kemudian cengkehnya kita masukkan, kemudian gula jawa. Bunda bisa juga gula jawa diiris-iris dulu ya sebelum dimasukkan, jadi biar cepat kita iris-iris dulu. Ini tadi udah terlanjur tak masukkan yang belum tak iris, ini aku masukkan yang tak iris-iris ya. Kemudian aku masukkan gula pasir juga. Ini aku siapkan kopinya, aku ambil 2 sendok kira-kira ya, 2-3 sendok. Kemudian ini kita tambahkan dengan kopi ya. Apa, kopinya kita masukkan dulu. Kemudian coklatnya kita masukkan juga, kita ambil 2 sendok. Aja Bunda, kalau mau 3 sendok bisa juga. Ini aku masukkan coklat yang sudah aku ambil tadi ya, 2 sendok. Kita panaskan sampai meresap semuanya ya, baru nanti santannya kita masukkan setelah jahenya meresap.
Jadi biar santannya nanti nggak pecah ya waktu direbus ya. Jadi sudah matang semua, baru kita masukkan santan. Ini aku masukkan vanili sama garam ya Bunda. Kita masukkan vanili dan garamnya. Kita tunggu sampai mendidih. Nanti baru kita siapkan. Ini aku masukkan daun pandannya dulu Bunda. Aduk-aduk sebentar sampai nanti kuahnya ini ya, kuah wedang bajigurnya mendidih, baru kita sajikan dengan kolang kaling. Ini seger sekali Bunda, di musim hujan minum seperti ini enak sekali. Ini sudah mau mendidih, kita aduk-aduk biar enggak santannya pecah ya. Kemudian kita siapkan gelas untuk dikasih kolang-kaling ya. Ini udah mau mendidih ya. Ini tak taruh di, kemudian kita siapkan mangkok, kita kasih kolang-kaling. Tadi sudah tak pindahkan ke mangkok ya Bunda, mangkok besar. Nanti tinggal kita sajikan dengan kolang-kaling di mangkok yang kecil ya. Dan tinggal kita kasih kuah wedang bajigurnya ya. Ini seger sekali, panas-panas enak sekali nih. Bunda dan sahabatku semua, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat mencoba bikin wedang bajigur sendiri. Ini enak sekali Bunda. Terima kasih. Selamat mencoba, semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum.